plusnya ya. Oh, ini plusnya. Karena dioda ini banyak fungsinya, teman. Banyak, paling banyak fungsinya dioda. Ini kelihatan ya, teman. Nah, semoga teman melihat ya. Ini lampu. Wah, alat peraga nih. Itu lampu. Oke. Lampu ini kita pasang. Nah, ini kan. Ini kan warna putih. Ini, nah, ini warna putih berarti kenoda. Kenoda nih. Ini ya. Anoda, kanoda. Nah, ini diodanya nih kita seri dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 5 6. Tuh. 1 2 3 4 5 6. Iya, betul. Nah, seri. Coba lihat ya. Dioda nih banyak fungsi untuk mengurangi beban lampu LED atau lampu biasa atau lampu seperti ini bisa. Itu banyak fungsinya. Bukan untuk mengubah AC DC atau AC. Fungsinya banyak. Sebenarnya kan untuk dari AC ya betul dari AC menjadi DC ini. Untuk merubah arus. Betul pengertian. Nah, kita sambung dulu ya, teman. Nanti kita jelas-jelas ya. Pembakalan ya. Di sini ini bakalnya. Nah, ini. Ya terus ya, teman. Oke, teman. Ini peralatannya. Adaptornya kita hidupin. Kita sambung. Ini min. Kelihatan enggak? Min sambung di sini. Kabel multi testernya kita printir ke sini. Ya, min. Multi tester digitalnya maksudnya. Yang ini kita kasih di sini. Nah, kelihatan ya, teman. Makanya dioda nih jangan macam-macam. Dioda nih banyak fungsinya, teman. Untuk mengantar arus bisa, untuk merubah arus bisa, untuk menghambat untuk beban bisa. Bahkan di motor ada dioda, teman. Kalau lampu motornya sering terbakar, oh, kata servisnya, kiproknya nih mau mati atau mau rusak. Nah, itu pengertian diodanya. Coba lihat ya, fungsi dioda ya, teman ya. Lihat dulu ya, ini anggap polnya. Ini kita pindah sini, lihat ini ya, teman ya. Lihat lampunya, lihat multitester digital. Ini berapa pol? 4 pol ya, teman. Kita pakai di sini 9 pol. Nah, ini. Ini terus, nah, kita naikkan sini, lihat dulu temannya, naik ke teman, sini lagi, lihat lampunya, semakin terang lampunya ya, teman. Nah, kita. Nah, lampunya terang sampai sini, terang, pol ini naik, terang, nah, teman. Nih, ini pol 8,2 pol. Nah, kalau kita lepas ini turun menjadi 3 pol atau 4 pol 3,92. Itu fungsi diodanya, teman. Sama dengan resistor untuk menghambat arus. Tapi pemuar resistor ini cuma menghambat arus. Kalau dioda ini banyak sekali fungsinya, menghambat arus bisa, mengurangi arusnya berbalik bisa. Itu fungsi dioda, teman. Jangan salah sama dioda. Banyak fungsinya.
di praktek, di teori juga banyak juga fungsinya kalau dipelajari. Nah, mantap kan teman. Baik. Ini kita sambung seri ya teman, dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6. Menjadi pulsasi seperti adaptor. Begitu fungsi dioda teman. Semoga video kita teman bisa mencontoh ya. Kalau itu, kalau lampu LED-nya. Ini teman, kalau kita lampu LED kita mati antara 2-3, kita malas gantinya ya teman, pakai dioda. Kalau pakai resistor, soalnya resistor bisa membalik arusnya atau polnya. Kalau dioda enggak kan teman, kan sudah teman tahu dioda bisa searah, enggak bisa membalikkan. Itu fungsinya dioda, banyak fungsinya dioda nih. Di dalam elektronik fungsi dioda ini 100%. Tidak mungkin tidak ada dioda di dalam elektronik. Ini kalau lampunya antara 2-3 teman, mati kita sambung pakai dioda supaya mengurang beban lampu di sini teman. Jadi lampu di sini tahan lama, awet. Terangnya memang agak kurang, paling kurangnya terangnya sekitar kurang 10% atau 20% kurang terangnya. Tapi percuma kalau kita nggak bikin gitu kan, dibuang ya teman. Lebih baik nggak terang kan, bisa kita manfaat sebenarnya. Itu penjelasan kita teman, semoga teman bisa mencontohi ya. Cara prakteknya ya gini, sistem dioda atau resistor. Terima kasih teman, semoga oh ya teman, tolong dukungan channel kita ya teman ya, channelnya Tingan Hamada 86. Biasa teman, and like and comment, klik ikon loncengnya dan subscribe. Klik ikon loncengnya berarti video kita berikutnya teman akan melihat. Terima kasih teman, semoga video kita bisa bermanfaat.